Okey. Peminat AF kini berpeluang untuk saksikan kisah-kisah belakang tabir Akademi Fantasia 2015 dengan segmen Vivo Razi. Kali ini Nina pergi ke rehearsal konsert penentuan di minggu yang pertama dan saksikan sendiri persediaan para pelajar. Hello, assalamualaikum. Anda sedang menonton segmen Vivo Razi episod yang kedua. Okey, untuk episod yang kedua ini Nina akan video kepada anda semua. Apakah rutin harian untuk pelajar-pelajar Akademi Fantasia 2015 ketika hari konsert? Okey, apa yang berlaku setiap hari Ahad? So, jom kita ikut Nina disaksikan video ini. Hello, welcome to segmen Vivo Razi episod yang kedua. Jam sudah menunjukkan jam pukul 12. So student pun baru sampai. Kalau korang nak tengok dekat sana, tengok-tengok. Student baru sampai, so kita tengok apa yang akan berlaku selepas ini. Jam menunjukkan 2 petang. So student akan berkumpul di atas pentas untuk soundcheck yang terakhir. Pai bintang yang berkelipan. Oh yeah. Bukan mudah. Sekarang pukul 4, student perlu pergi backstage dan rambut makeup semula. Apapun jua. Ini adalah bilik wardrobe. Ha, tengok tak, banyak kasut, banyak baju. Mereka tengah try baju. Okey, sekarang jam telah menunjukkan 7.45 malam. Diorang perlu naik ke atas pentas untuk make up and wardrobe check depan kamera. Okey, sekarang jam 8 suku di mana student semua dah ready kat belakang ni. This is the time where diorang akan bagi last advice, last tips-tips sebelum berlangsungnya konsert pada malam ini. Student semua dah ready, cikgu dah ready. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 8.30 malam. Ha, kalau anda semua tengok, sekarang ni tengok dah ramai, dah audience semua dah masuk. And mereka semua sekarang ni tengah tunggu untuk waktu siaran langsung konsert pada jam 9 nanti. Kita baru je dapat tahu pelajar-pelajar yang akan marah ke seterusnya. Tu nampak tadi cikgu-cikgu semua muka intens, macam sedih. Kenapa tu? Mungkin sebab tak puas hati. A few which I think lemah sikit daripada yang tak masuk pula. Itu yang kita tak puas hati. Diwakil cikgu-cikgu yang lain, macam mana pula reaction diorang? Upset juga. Yeah. I think we are all upset. Macam cikgu Q tu, macam dia tu macam emotional sangat, marah-marah. Seperti yang anda semua tahu, hanya 12 peserta yang terpilih untuk menjadi pelajar-pelajar AF 2015. Tapi, kenapa cikgu-cikgu semua tak puas hati dengan keputusan tu? Ha, nak tahu, jangan lupa saksikan segmen Vivo Razi episod yang akan datang. Alright, itu sahaja buat segmen kali ini. Kepada anda ingin bertanya, jangan lupa tweet soalan-soalan anda kepada saya, Nina Alis. Tapi jangan lupa hashtag Vivo Razi. Kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.